itu rame-rame dan ada itu calonnya itu ada di situ dan menjelaskan semua. Oke, Mas Salim, berarti tindakan medisnya berarti sudah di operasi ya? Ya, ini lagi sekarang dalam pas sebelum sini itu dimatiin karena udah mau masuk ruangan operasi. Berarti kaki. Apa aja kaki sih, Bang? Kaki kanan. Kaki kanan. Di sini katanya gitu. Pegangan kaki. Ya, pengurangan kaki. Itu yang dia ceritakan. Tapi bukan nggak bisa sambung, memang patah gitu. Kaki atau ada luka-luka lainnya? Richard yang patah. Tidak diceritakan. Belum datang. Karena ya itu kan ditembak sama truk ya, tronton. Posisi Bang Daud itu duduknya di depan atau di tengah? Belum sempat. Apakah tahu katanya truk tersebut lari setelah kejadian tersebut? Iya, saya dengar begitu. Ya, kalau saya di posisi truk mungkin saya juga lari. Artinya pertama dia harus sama jauh pada orang mati. Bukan berarti lihat salah atau benar, enggak. Saya nggak lihat itu, cuma kalau kita lihat dari manusia dia tidak punya apa-apa, dia cuma supir dapat cuma uang kecil kan. Mungkin dia mikirnya wah dia takut berhari, mungkin gitu. Jadi ya kalau saya ya sepertinya bukan supir yang salah, seperti supir truknya yang salah, mungkin supirnya yang bawa mobil itu. Karena dia menabrak dari belakang ya. Iya, gitu. Makanya saya supir truk juga ya tidak ada masalah. Ya, kalau saya nggak ada di sana, tapi perasaan nggak ada masalah itu. Yang masalah itu supir katanya sempat itu apa pengantuk yang batuk itu. Black itu bakar ya, itu kabarnya saya dengar begitu, tapi saya tidak bisa memastikan ya karena saya bukan supirnya. Saya cuma dengar, dan yang jelas adik saya lebih tenang karena sekarang dioperasi dan semoga bisa jalan. Bisa jalan lagi. Kaget juga kan. Jarang ketemu nih kak saya. Kok nih sibuk kan? Terakhir bertemu dengan adiknya sendiri kapan sih? Berapa ada sih? 9 menit. Itu kalau saya dulu kumpul waktu itu kumpul ya. Jadi mungkin kalau sebulan itu buat saya itu lama. Ya, dan dulu itu orang tua saya itu bisa kumpul, bisa menyatukan perbedaan itu hebat. Ya, saya itu memilih itu. Jadi ya sebulan ya tetap mungkin lebih dari itu ya. Itu basa-basi juga kan, artinya ada aduh terima kasih yang lucu lagi gimana bukanya sih. Semalam saya duduk situ dan saya ngobrol sama istri dan saya saya bilang ya saya ngomong saya tidak tahu, saya feeling aja nggak enak tapi nggak tahu kenapa. Jadi saya bilang saya kangen banget sama Dewi, saya bilang gitu. Terus
malamnya kan di belakang sini kan dua lantai, di belakang itu ada tempat sedikit gelap lah. Kalau saya suka ngerokok atau saya di situ ngopi, saya minta petunjuk gitu, hati gitu ya. Saya bilang terus kejadian nggak lama itu saya tidur ya, saya sempat tidur tapi dia yang bilang ada jawaban. Ya saya tidak belum tahu maksudnya ya, tapi yang jelas saya kenal adik saya dan alhamdulillah selamat ya. Memang tujuan mungkin Allah punya rencana lain dengan apa yang keluar apa yang keluar ini keluarga kita pulang bisa masuk surga atau apa kita positif. Dan saya bersyukur adik saya masih selamat dan insya Allah dengan operasi yang sedang dijalani. Bisa jalan normal. Jadi saya kan kita sekarang punya grup WhatsApp dan kita keluarganya bukan kecil atau besar. Jadi kalau misalnya bisa saya berangkat sendiri, tapi karena kita punya komunikasi dan bisa bersama, kalau misalnya mau bareng kita sewa bis karena memang dulu kan kebiasaan seperti itu. Jadi ya, jadi nunggu sampai sudah ada yang jaga di sana, serta Abdullah anaknya Mustafa yang main biola, dia juga biola sempat tinggal di sana. Setelah acara itu nggak tahu dia lagi cek apa namanya, mungkin dia ada kerjaan di hotel sambil pengen apa nginap semalam lagi, nggak tahu alasannya apa. Tahunya begini, dia langsung cari tahu tentang ini. Tentang ini sebelum ada kabar, cuma dengar si Fadila curiga, ini kenapa? Ya pegang HP Daud, apa penipuan atau apa, gak tahu kan gitu. Tahu-tahu begini dia cari tahu, ternyata kecelakaan. Berarti anaknya Bapak yang... Anaknya Mustafa. Mustafa yang... Mustafa yang kakak juga.